Penanganan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya transportasi pengangkut sampah dan tempat penampungan sementara. Di mana untuk sampah yang dihasilkan berasal dari sampah rumah tangga dan produksi hanya bisa ditangani sebanyak 43 ton per tahun. Mengingat pertumbuhan dan kebutuhan produksi masyarakat semakin meningkat dan ditambah jumlah penduduk semakin banyak, tentunya jumlah produksi sampah juga ikut meningkat. Hal ini membuat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentunya harus bekerja ekstra untuk menangani permasalahan sampah yang semakin meningkat. Namun penanganan sampah tersebut juga belum bisa optimal dikarenakan kekurangannya transportasi pengangkut sampah dan kurangnya tempat penampungan sementara atau TPS. Karena keterbatasan armada dan TPS ini, Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Timur hanya bisa menangani 43 ton sampah per tahunnya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya juga berimbas kepada lingkungan yang tercemar. Al-Fajri, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Timur menyebutkan, untuk saat ini Dinas Lingkungan Hidup mempunyai 4 kendaraan roda 6 dump truck, 3 unit kendaraan angkutan sampah armroll, dan 8 unit kendaraan roda 3 yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Produksi sampah itu kan berbanding terus dengan peningkatan jumlah penduduk. Jadi karena estimasi satu warga itu dalam 1,5 kilogram itu, jadi dalam satu tahun itu bisa 150 ton per tahun lebih produksi sampah. Gitu. Kalau untuk yang seperti petani sana. Yang untuk saat ini kita baru bisa menangani kurang lebih 43 ton per tahun. Jadi masih banyak yang belum kita mampu kita tangani di jangkau. Mungkin kendaraan di seluruh wilayah, kemudian juga masih terbatasnya anggaran juga, terbatas juga sumber daya manusia. Jadi kami tetap beroptimis. Pak Kadis juga sudah optimis untuk peningkatan pelayanan terhadap sampah. Dirinya juga mengatakan tidak optimalnya penanganan sampah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini juga disebabkan beberapa wilayah yang cukup jauh untuk dijangkau. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.